Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini menjadi salah satu destinasi religi yang populer di wilayah Padang, Sumatera Barat. Masjid yang terletak di Jalan Hatib Sulaiman Alai Parak Kopi Padang Utara ini memiliki keunikan tersendiri. Sebagai masjid terbesar dan termegah yang berdiri di Sumatera Barat ini, telah menjadi ikon kota Padang dan dikenal pula dengan sebutan Masjid Mahligai Minang. Tak serupa masjid pada umumnya, masjid ini justru tak memiliki kubah, melainkan hanya memiliki atap khas budaya Minangkabau. Bagian atapnya memiliki desain rumah gadang dengan empat sudut lancip, sedangkan bangunannya berbentuk gonjong. Masjid ini terdiri atas tiga lantai. Lantai pertama, terutama digunakan sebagai tempat wudhu. Lantai dua adalah ruang utama dalam masjid yang digunakan sebagai tempat salat. Pada lantai tiga juga difungsikan sebagai tempat alternatif untuk para jemaah salat. Interior bagian mihrab dihiasi pula oleh ukiran Asmaul Husna berwarna keemasan di sebuah latar berwarna putih. Pada bagian lantai masjid dilengkapi dengan karpet permadani berwarna merah yang digunakan sebagai sajadah.